Hari ini guys, tanggal 7 April tahun 2023, aku berada di Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan bersama Romo Yohanes Suratman dan Frater Olaf serta tim perkap gereja serta OMK Santo Petrus Pekalongan yang nanti akan mempersembahkan sebuah tablo atau visualisasi kisah sengsara dan wafatnya Yesus Kristus di kayu salib. Tablo ini dimaksudkan agar umat atau jemaat lebih mengerti, lebih merasakan, lebih mendalami arti pengorbanan Yesus. Pengorbanan yang luar biasa guys. Dia rela dihina, disiksa, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia agar semua orang yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan kekal. Ini penontonnya sudah tidak sabar lagi guys, ingin menyaksikan tablo kisah sengsara Yesus Kristus yang dipersembahkan oleh OMK Santo Petrus dan tim perkap gereja Santo Petrus Pekalongan. Mari kita saksikan bersama-sama. Tablo ini dibuka dengan visualisasi Taman Getsemani di mana Yesus berdoa terakhir kalinya di tempat ini. Taman Getsemani itu letaknya ada di bawah Bukit Zaitun. Kira-kira sepelepar batu jarum. Di sana ia menutup dan berdoa, katanya, lalu ia bagi dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Katanya kepada mereka, Petrus, mengapa kalian tidur? Tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga saja? Satu jam saja waktunya menangkan. Mulia dan berharap supaya kalian tidak masuk ke dalam cobaan. Tidak. Sekarang sudah tiba saatnya anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang dalam kehidupan. Mana orang yang kamu maksud? Orang yang telah terpaksa. Thank you.
Barang siapa cabut nyawanya pedang, maka nyawanya akan hilang oleh pedang juga. Lalu Yesus menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Hari-hari, siapa nama? Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan para pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun. Tiga kali banyak dan pedang, maka nyawanya akan hilang oleh pedang juga." Lalu Yesus menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Hari-hari, siapa nama? Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan para pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun. Tiga kali banyak dan pedang. Cara kamu, prajurit, tangkap dia." Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia dikirim ke rumah imam agung, dan Petrus mengikuti dari jauh. Ayo cepat, 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 cepat. Sementara Petrus berkata, berkokoklah ayat
lalu berbaliklah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih. Sementara itu, Yesus masih diolok-olok dan dipukuli oleh orang-orang yang menahannya. Mereka menutupi muka Yesus dan bertanya, setelah hari siang, berkumpul segala para ulama bangsa Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan Yesus ke mahkamah agama mereka, katanya, jikalau engkau adalah Mesias, cepat katakan kepada kami semua. apakah
gunakan itu. Aku Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Jika benar dia adalah orang Galilea, bawalah dia menghadap pada Herodes. Radik! Bawa Yesus menghadap Herodes sekarang. Ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes. Siapa saja murid? Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat kepada Yesus. Dia menganggap dia Allah. Dia menyukai orang-orang. Kenapa? Kau mengaku sebagai raja. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista serta mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus. Tidak ada raja selain Herodes. Ya, ya. Hahaha. Gaya. Siapa? Dan atas
Yesus, hinakan dan cercaan
penerimaan. Sinar kasihnya akan berkah oleh penghinaan yang mengerikan. Palang penghinaan menjadi tanggungnya sang juru selamat. Deraan dan sisaan harus diterima. Namun dia tak tahu. Ia tak pedih melihat anaknya disiksa. Didera hingga darah perlahan-lahan mengalir dari setiap sisi tubuhnya. Maria ibunya. Hati Maria amat pedih dalam batin yang merata. Di tengah ratanya, Maria memilih setia menderita bersama dia. Kita pun diharapkan melakukan hal yang sama. Setia menemani dan mendampingi sesama yang menderita. Bukan menutup diri atau malah menyakiti. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Badan, 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 setelah Yesus ditolong Simon dari Kirene, tampillah seorang bernama Veronika yang maju mendekati Yesus. Lalu mengusap wajahnya. Tak terungkap kata, hanya air mata melihat Yesus yang menderita. Kasihilah kami ya Tuhan, kasihilah kami. Yang dibangunnya semakin berat. Yesus berjalan terseok dan bertanya, bahkan jatuh di kedua kalinya. Bukan berhenti dan menyerah, tetapi keteguhan hatinya menurunkan segala lelah dan deritanya sendiri. Yesus mengambil dan memanggul kembali sana. Inilah pilihan Yesus di tengah kelemahan dan derita, bukan menyerah dan kalah. Bagaimana kita ketika berada dalam kelemahan dan derita? Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami. Siapa yang mau juga raja?
Siapa mau ambil ini? Saksi bisu kekejaman dan kegelapan hati manusia. Inilah penghinaan paling kecil yang dialami Yesus. Keserakahan manusia telah mengalahkan segala. Ambil kalian kembali. Inilah anakku.
inilah ibumu. Aku haus. Prajurit, ambil lagi, cepat. Pada jam 12, matahari yang biasanya terang menyinar sama sekali tak menunjukkan sinarnya. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Tibalah saatnya Yesus berseru dengan suara nyaring. Mengapa engkau meninggalkan? Lihatlah orang gila ini. Dia memanggil Elia. Mari kita semua melihat apakah Elia akan datang untuk menyelamatkannya. Ya Bapak. Dalam tangan ku serahkan nyawaku. Dan para pasukan yang melihat akan hal itu kemudian menusuk lalu apakah dia sudah mati? Ah! Sungguh! Orang ini adalah anak Allah! Yusuf dari Arimatea, seorang murid yang masih setia kepada Yesus, datang kepada Pilatus untuk meminta agar mayat Yesus diberikan kepadanya untuk dikuburkan. Pilatus pun mengizinkan karena Yusuf Arimatea adalah seorang anggota majelis besar yang baik dan benar. Hal itu dengan alasan adat bangsa Yahudi yang tidak memperbolehkan mayat dibiarkan menjelang hari Sabat. Maka Yusuf Arimatea beserta beberapa murid Yesus menurunkan mayat Yesus dari kayu salib. Maria, sang ibu, kini menerima sang putra dalam pelukan sebagai anak kehidupan. Namun yang jelas, setelah penderitaan yang muncul, kebahagiaan dan penderitaan, Yesus menghasilkan kebahagiaan dari seluruh umat manusia.
Kami Pemda Pekalongan beserta panitia Paskah mengucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih dari kami. Dari video cuplikan kisah sengsara Yesus Kristus atau yang biasa dikenal dengan tablo kisah sengsara Yesus Kristus sampai wafatnya di kayu salib. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Selamat merayakan Jumat Agung.